Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di sini di channel Bang Roy TV. Hari ini gua akan membahas sebuah produk yaitu dari Bardi. Ya, ini dia dari Bardi, yaitu sebuah door sensor. Ini hanya sebuah sensor guys, bukan sebuah alarm. Mirip sekali kan dengan alarm yang sering kita jumpai di pasaran. Tapi ini hanya sebuah sensor, dimana bila kedua sensor ini berjauhan, maka dia akan mengirim notifikasi ke handphone kalian bahwa pintu ini sedang terbuka atau sedang tertutup. Ya, ini dia penampakannya. Baiklah, langsung saja kita lihat apa isinya. Ya. Ini sebuah door sensor. Ini dia, guys. Bila ini dijauhkan, maka sensor ini akan mengirim notifikasi ke handphone kalian. Baiklah, kita buka saja. Di sini belakangnya ini dia guys, open, tarik ke bawah. Ya. Di dalamnya terdapat 2 buah baterai A3. Kita tarik saja guys. Segel baterainya. Kemudian kita pencet ini selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Ya. Kita tutup kembali. Di sini di belakang sensor ini tertulis Bardi Door Window Sensor. Baterai A3 2 biji, wireless tipe yaitu 2,4 GHz. Oke guys, kita lihat lagi apa isi di dalam kotaknya. Di sini ada sebuah stiker untuk menempelkannya ya. Kalau kalian malas untuk menggunakan baut ini, kalian bisa gunakan stiker ini, dan ini untuk yang kecil ini. Oke, sekarang kita lihat lagi apa isi dalamnya. Ada sebuah manual book. Jika kalian tidak bisa menggunakan alat ini, kalian bisa membaca buku petunjuk ini. Ya, gak usah saya jelaskan, kita praktek saja. Kita masukkan dulu. Baiklah, sekarang kita siapkan handphonenya. Yaitu kalian harus sudah menyiapkan aplikasi Bardi. Ini guys, produk dari Bardi, kalian juga harus menggunakan aplikasi dari Bardi. Jika kalian belum mendaftar di aplikasi Bardi, maka kalian klik dulu daftar. Jika kalian sudah memiliki Gmail di aplikasi Bardi ini, kalian tinggal klik masuk.
masukkan akun Anda. Kemudian masukkan passwordnya, kemudian langsung klik masuk. Oke, jika sudah seperti itu, kalian sudah masuk, maka kalian tinggal klik tambah perangkat atau tanda plus ini, ya, klik tambah perangkat. Di sini banyak sekali guys produk-produk dari Bardi. Ada lampu, ada switch. Sekarang kita cari door sensor. Ya, ini dia door sensor. Tinggal kalian klik. Oke, izinkan. Tinggal kalian masukkan password WiFi di rumah kalian. Jika sudah, tinggal kalian klik berikutnya. Sekarang kita buka dulu ini. Kita klik lagi selama 5 detik sampai lampunya berkedip. Oke. Jika lampunya sudah berkedip, guys, ini kalian klik konfirmasi indikator blink, kemudian klik berikutnya, dan perangkat sedang dicari oleh software. Kita tutup dulu ini, guys. Ya, perangkat sedang dicari oleh software. Kita tunggu sampai selesai. Menambah perangkat. Oke, baiklah, video ini saya persingkat. Kita langsung saja ke bagian akhir. Ya, sekarang door sensor sudah terkoneksi. Ya, kontak sensor sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik selesai. Kita klik don't show this message again. Kita tes perangkatnya. Oke, kita tinggal klik next. Ya, kontak sensor sudah terhubung. Ya, beginilah bentuk aplikasinya. Oke, kita tegakkan dulu. Di sini mungkin. Ketika sensor terbuka, maka di sini pintu terbuka. Ya, seperti ini gambarnya. Kedua sensor ini berjauhan. Ini medan magnetnya dan ini sensornya. Akan mengirim notifikasi ke handphone kalian bahwa pintu rumah kalian sedang terbuka. Oke, guys. Seperti itu saja cara memasang door sensor dengan aplikasi Bardi.